Hai, kembali lagi di channel WeCraft. Jangan lupa subscribe ya. Lanjut ke cara pembuatan dan bahannya. Di sini aku pakai pita polkadot ukuran 1,3 cm. Nah, cara bakarnya ini hanya menggunakan uap panas apinya saja. Jangan terlalu dekat ke api karena nanti bekas bakarannya itu bisa hitam ya. Buat sekitar 10 piece kelopak. Ini lilinnya kita matikan dulu. Nah, sekarang kita lanjut untuk menyatukan atau mengelimnya. Ini kita lem dari bagian dalam sebanyak 5 piece. Seperti ini. Lalu kita buat 5 piece lagi. Nah, udah dapat 2 seperti ini ya. Kemudian ini mau kita gulung menggunakan paku ki atau paku sambung. Yang ini aku pakai ukuran 2,2 cm atau 3 cm juga bisa. Nah, seperti ini setelah kita beri lem lalu kita gulung. Kita tambah lagi lapisan kedua. Beri lem dan gulung kembali. Kemudian kita beri daun. Untuk pembuatan daunnya, linknya nanti aku sematkan di bagian ini. Nah, ini tinggal kita pasang aja. Lalu kita beri lem lagi. Dan ini udah jadi seperti ini. Kalau ini kepanjangan, kita potong sedikit, lalu kita tekuk. Seperti ini ya. Di sini aku pakai 9 bunga. Sekarang kita lanjut merangkainya ke untuk menjadi bros. Ini paku ki ukuran 4 cm. Aku pakai mutsin 6 mm, spencer dan juga berry ukuran 14 mm. Ini kita gulung ya. Seperti ini. Kemudian ada kepala bros. Ini penitinya 2 cm. Lalu ada ring sambung. Untuk ukurannya bebas aja. Kita mulai aja merangkainya. Kemudian ini rantai ya. Kita pasang rantainya. Seperti ini. Lalu kita pasang bunganya, kita susun. Ini satu rantai kita isi 2 ya. Lalu di rantai selanjutnya kita isi 1 bunga.
kita beri jarak untuk jaraknya ini sesuai selera aja. Lalu untuk juntainya ini, aku udah potong rantai 3 ukuran. Seperti ini ya. Ini sisanya kita potong yang panjang tadi, dan sekarang tinggal kita pasang bunganya di juntainya ini. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, ini cakep banget. Ini pernah booming pada masanya, dan semoga tahun ini juga booming seperti tahun-tahun yang pernah booming ya. Di sini aku udah buat 6 warna. Warnanya juga cakep-cakep, semua ini polkadot. Oke, terima kasih yang udah nonton videoku sampai habis. Dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru aku. Nantikan video berikutnya dan terima kasih.